Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Pada kesempatan ini, teman-teman gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga senantiasa diberikan kelancaran usaha dan diperbanyak dalam mencari rezeki. Nah, teman-teman yang belum subscribe, bantu saya subscribe agar channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informasi buat teman-teman. Dan tak lupa buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau direview, dibantu pasarkan, bisa menghubungi saya atau nomor telepon yang ada di deskripsi. Nah, kebetulan kita berkunjung lagi ke showroomnya Berkah Usaha Motor dengan Haji Oji. Insya Allah mobilnya update yang baru-baru lagi nih. Kita langsung ke beliau. Yuk, kita kepoin dan di skip-skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Assalamualaikum, ya, ya. Gimana kabarnya, Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Nah, ini beliau, Pak Haji Oji, selaku ownernya dan pemilik langsung. Pak Haji, kita mau update stok ya, mobil-mobil ada di Berkah Usaha Motor. Pak Haji, tolong disebutkan lagi nomor telepon Pak Haji, barangkali buat teman-teman. 0813-86-455-937. Oke, dan alamatnya di Berkah Usaha Motor itu di mana, Pak Haji, tepatnya? Jalan Ki Hasyim Asyari ya. Oke. Nomor 9. Oke. Cipondo, Kota Tangerang, Pak Haji. Kota Tangerang. Tepatnya di Drop-top, di dekat seberangnya Superindo ya. Ya. Oke. Nah, Pak Haji, kita mau review yang pertama ya, Pak Haji. Ini ada mobil pick up loh, Pak Haji ya. Iya. Tahun berapa nih, Pak Haji? 2015. 2015. Ayo, Pak Haji. Kita lihat nih. Ini masih ori, Pak Haji ya? Iya, masih orisinil. Masih bagus ya. Sasis utuh, mesin jakot. Sasis utuh ya, nggak ada yang karatan, Pak Haji. Nggak ada, sasis utuh. Tahun berapa, Pak Haji? 2015. 2015. Ini yang 1.5 ya, Pak Haji ya. 1.5. Ya. Ini KRI 1.5 Futura Pick Up Box ya, teman-teman. Nomornya ganjil untuk alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten. Untuk pajaknya di bulan Juni 2023. Hidup, Pak Haji. Hidup. Kirnya hidup, Pak Haji. Hidup. Nah, ini warna hitam. Belum AC, Pak Haji ya, masih standar ya. Tipe standar yang bak terbuka ke belakang. Harganya berapa, Pak Haji? Harganya 65. DP 15. DP 15. Asalnya 2,5. Pak Haji, 65 bisa nego nggak? Ya, kurang-kurang dikit boleh. Kurang-kurang dikit boleh ya. Oke, siap. Tahun 2015. 2015. Oke, ya teman-teman, tahun 2015 Carry Pick Up. Tahun 2015. Pajaknya masih panjang bulan Juni. Mobilnya masih sangat bagus dan nggak ada yang keropos, sasisnya semua masih aman, nggak pernah banjir juga. Oke, selanjutnya Pak Haji. Nah, teman-teman, ada lagi Kijang LSX bensin manual tahun 97. Mobilnya masih gres banget nih, masih kaleng banget. Ini platnya ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat dan pajaknya pun masih sangat panjang di bulan November. Ini harganya 40 juta masih bisa nego ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak Haji. Ini ada mobil apa, Pak Haji? Yes, RS 2009. Yes, RS 2009. Yeah. Warna putih, manual matic. Matic RS 2009. Wow, mobilnya bagus. Ini kilometernya 100 ribuan untuk alamat SNK daerah Tangerang Kota ya, teman-teman. Untuk platnya plat genap dan pajaknya panjang, hidup. Hidup bulan September 2023. Mobilnya bagus. Harganya berapa, Pak Haji? 113 juta masih bisa nego, Pak Haji. 2009 113 juta masih bisa nego ya. Pokoknya harga langsung aja bypass ya, ya ke Pak Haji ya. Salah ya, gitu, sekitar segituan ya. Oke ya teman-teman, pokoknya yang dibilangin sama Pak Haji baru ilustrasi ya. Iya. Untuk fitnya nanti tinggal nego aja ke Pak Haji. Oke, selanjutnya nih Pak Haji.
Ini mobil Agya. Toyota Agya 2017. Tipe apa nih? 2018 pemakaian 2017. Tipe G, matic manual. Matic. Ya teman-teman, Toyota Agya tipe G matic warna putih. Pajaknya Januari 2023 berplat genap. Kilometernya berapa, Ji? Kilometernya 85 ya. 85 ribuan. Bertransmisi otomatis ya atau sama perorangan, Pak Ji? Perorangan. Harganya berapa, Pak Ji? Harga 112. 112 juta. Masih bisa nego. Bisa. Tahun 2017 ya. Pemakaian 2018 ya. 2000 ya. Heeh, 112 juta masih bisa nego, Pak Ji ya. Nah, teman-teman, harga di sini masih bisa dinegoin. Oke, selanjutnya nih. Ini ada mobil Escudo, apa? Escudo. Tahun berapa, Pak Ji? 2001. Tahun 2001. Warnanya warna apa nih? Merah. Merah ya. Merah tua ya. Berplat ganjil ya, teman-teman, untuk alamat SNK daerah Jakarta Timur. Dan pajaknya pun masih sangat panjang, bulan Juli 2023. Pajaknya hidup, Pak Ji? Hidup. Ini orsinil nggak, Pak Ji? Apa orsinil, udah ada orsinil. Beberapa dempulan? Ya ada. Orsinil. Masih orsinil, full. Full, teman-teman. Mobilnya masih orsinil full. Insya Allah mobilnya masih bagus. Kaki-kaki ada PR nggak? Apa? Kaki-kaki ada PR nggak? Ada beberapa ya, paling tinggal dirapiin ya. Enak aja sih. Masih enak ya? Ya. Oh iya. Mesin nggak ada yang rembes, Pak Ji? Nggak ada. Nggak ada yang rembes. Rawatan, Pak Ji ya. Harganya berapa, Pak Ji? 48 ya. 48. Kalau misalkan nego-nego masih bisa, Pak Ji ya? Mungkin ya sedikit aja bisa. Bisa. Ya. Mungkin teman nawar 45 barangkali masih bisa kali, Pak Ji. Mungkin lebih dari itu. Mungkin lebih bisa. Dari itu masih bisa ya, dibicarakan ya. Yang penting serius kesini aja, Pak Ji ya. Kalau angka nanti dibicarakan. Oke, selanjutnya. Ya ini Navara yang kemarin masih ada. Teman-teman yang mau kepo langsung ke Pak Haji Oji. Nah ini mobil apa nih, Pak Ji nih? Altis. Altis tahun? 2005. Tahun 2005. Altis tahun 2005, transmisinya? Manual matic? Matic ya. Matic. Altis G 2005, Pak Ji. Bertransmisi otomatis. Berapa duit, Pak Ji? 88. 88 nego, Pak Ji. Ya, kurang-kurang dikit. Kurang-kurang dikit bisa. Ini platnya di bulan platnya ganjil untuk alamat SNK daerah Depok dan pajaknya di bulan Juni 2023. Warna kuning mobilnya masih bagus, genjreng original. Nah, ini yang kemarin, Pak Ji ya, masih ada ya? Ini ya. Terios. Nih, teman-teman yang kemarin kita review masih ada. Teman-teman mau kepoin video yang di sini ya. Pak Ji ini dulu nih, Pak Ji nih. Ini 2010. 2010. Iya. Tipe apa nih? L. GL 2010, manual ya, Pak Ji? Iya. Kilometer berapa, Pak Ji? Berapa kilometernya? 100 lebih kali ya. 100 ribuan. Iya. Pajaknya di bulan Juli 2023, berplat genap, alamat SNK daerah Jakarta Barat. Mobilnya berapa duit, Pak Ji, dijual? 85. 85. Bisa nego, Pak Ji ya. Nah, teman-teman, harga di sini masih bisa dinegoin. Ya, teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung japri nomor teleponnya Pak Haji Oji di Berkah Usaha Motor. Saya dari Dewasa Auto, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Dewasa Auto.